Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap aktris Jennifer Dunn beserta pengedar narkotika jenis sabu yang berinisial FS. Kronologi penangkapan Jennifer dan FS bermula dari informasi yang dihimpun masyarakat yang menyatakan di kediaman FS yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan kerap digunakan transaksi narkotika dan obat-obatan. Kasubdit 1 Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Kelvin menerangkan, pada hari Minggu 31 Desember 2017 sekitar pukul 16 tepat waktu Indonesia bagian Barat, unit Subdit 1 Ditres Narkoba berhasil mengamankan tersangka FS. Dari tangan tersangka, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan di salah satu kantong celananya. Barang bukti tersebut berupa satu kotak bekas rokok yang di dalamnya berisi satu plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 0,6 gram. Saat ditangkap, tersangka FS mengaku bahwa barang bukti itu merupakan pesanan dari Jennifer Dunn alias JD. Yang mana JD memesan narkotika jenis sabu kepada tersangka FS sebanyak 1 gram. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian petugas melakukan kontrol delivery terhadap JD. Dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap JD di rumahnya yang terletak di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada hari Minggu 31 Desember 2017. Dari penangkapan itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa satu buah alat sedotan pipet plastik yang diduga digunakan untuk menyendok sabu dari plastik ke dalam cangklong. Dan juga satu unit handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi. 0,6 gram sabu milik tersangka FS berdasarkan interogasi kita itu adalah pemesanan dari tersangka JD. Dari proses tersebut, kami melakukan tim counter delivery ke TKP kedua. TKP kedua di daerah Bangka itu adalah kediaman JD. Setibanya di rumah JD, kami melakukan penggeledahan TKP 1 dan TKP 2 didampingi oleh teman-teman dari masyarakat. Kami temui memang pada saat itu JD mengakui bahwa sudah mengkonsumsi sabu yang diberikan oleh FS. Kini kedua tersangka disangkakan pasal 114 ayat 1 subsidir pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.